Hari ini aku harus mendapatkan cintanya Wardi. Tapi kalau dia menolaknya, bagaimana ya? Aku tidak bisa membohongin hatiku sendiri. Kenapa aku jadi bingung seperti ini? Aku harus percaya diri bahwa aku raksasa yang paling ganteng di seluruh jagat raya. Wardi, tunggulah kedatanganku. Salman. Wardi, ini kalung untuk kamu. Makasih ya. Wardi, aku datang ke sini untuk... Untuk apa? Untuk melamar kamu. Apa? Kamu mau melamar aku? Salman, kamu ini kok lucu sih? Apanya yang lucu, Wardi? Ya, lucu aja. Kamu ini kan raksasa. Masa raksasa mau melamar manusia? Lagian kan... Nggak mungkin raksasa kawin sama manusia. Ya, raksasa menikah sama raksasa lah. Tapi aku mencintai kamu, Wardi. Tapi kita kan beda, Salman. Badan kita aja beda. Mana mungkin kita mau nikah? Salman, maafin aku ya. Aku nggak mungkin jadi istri kamu. Kamu gak marah kan, Salman? Aku marah, Wardi. Karena kamu gak mau nerima cintaku. Tapi, Salman... Dengar ya. Mulai hari ini, aku kutuk kamu. Jika suatu saat nanti kamu punya suami, suami kamu akan meninggal setelah kamu melahirkan anak ketiga. Salman, aku mohon tolong cabut kutukan kamu. Dan satu lagi. Ketika anak ketiga kamu berumur 10 tahun, dia akan mempunyai tanduk. Jangan, Salman. 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 Salman, aku mohon, Salman. Tolong cabut kutukan itu, Salman. Kami payung gamreng. Besok, Koko menginjak umur 10 tahun. Semoga apa yang dikatakan Salman waktu itu tidak benar. Lala, Lulu, bangun nak. Nasi goreng. Lala, Lulu, mandi dulu, Gi. Ibu udah siapkan nasi gorengnya. Ah, Lulu aja duluan, Bu. Ayo dong, Lala. Kamu mandi dulu, baru sarapan, ya? Ibu mah, masa aku mandinya berdua sama Lulu? Kan kamar mandinya cuma satu. Aduh, kamu tuh kalau dibilangin orang tua. Bener lah tuh, Bu. Nanti malu dong. Masa aku mau mandi berdua sama Lulu? Ayo cepetan mandi dulu. Udah, Lulu aja duluan. Jangan dong, Bu. Kalah aja ya.
Ibu! Bu! Ibu! Koko! Oh, kamu kenapa? Iya. Anakku. Anakku. Ini kenapa, Bu? Dan satu lagi. Ketika anak ketiga kamu berumur 10 tahun, dia akan mempunyai tanduk. Tanduknya beneran. Anakku. Kita itu harus ngejaga Koko. Ngapain ngejagain orang kayak dia? Dia bertanduk. Kakak malu punya adik kayak dia. Eh, ayo mau ngapain? Aduh, Kak. Eh, jangan. Jangan dong, eh, jangan. Jangan, jangan. Papa, jangan, jangan. Udah cepet. Koko, habis dia nyebelin sih. Coba kalau dia nggak punya tanduk di kepalanya, kita nggak bakal malu lu diledekin sama temen-temen. Kakak malu lu, kakak malu punya adik yang bertanduk kayak dia. Koko, maafin kakak ya. Kakak harus melakukan ini semua ke kamu. Lulu, nih minum. Kamu pasti haus kan abis motong kayu. Makasih ya kak. Iya sama-sama. Taruh. Oh ya kok, mau nggak bantuin kakak? Bantuin apa kak? Udah ntar kakak kasih tahu. Ntar aja ya. Sekarang kamu ikut kakak ya. Koko ambil baju koko dulu ya. Udah nggak usah. Nih udah ada ya. Udah kan? Yaudah, yuk jalan yuk. Kak, kakak mau minta tolong apa sih? Di sana ada pohon rambutan tuh, ya. Katanya sih rambutannya udah berbuah. Nah, kakak mau minta tolong sama kamu, ya. Tapi kak, arusnya kan deras banget. Aku kan nggak bisa berenang, Kak. Ini dia, pakai rakit, ya. Nggak berenang kok, kamu tenang aja. Lagian kan kamu laki-laki. Masa cuma nyebrangin sungai segini aja, kamu takut sih? Oh, ya udah deh, Kak. Udah, kamu naik rakitnya. Kak, dayungnya mana? Ah, udah. Nggak usah pakai dayung, pakai tangan aja, ya. Pakai tangan, ya.
Kamu kenapa, sayang? Enggak apa-apa ya. Sayang, kamu kok sedih? Kenapa? Karena ayahmu ke kota? Iya, Bu. Ayah perginya nggak lama kok. Senyum dong. Nah, gitu kan kelihatan cantik. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Hari ini ayah mau ke kota, mau beli pupuk buat kebun kita. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau nganterin ayah ke depan. Yuk, ayah berangkat dulu ya. Yaudah, aku jalan dulu ya. Iya. Loh, ayah, kok main pergi aja? Ada apa lagi sih? Uang belanja bukannya udah aku kasih? Uang belanjanya sih memang sudah. Tapi kan aku perlu uang lagi buat beli baju. Ntar lagi kan Susi arisan ya. Cukup kan? Ini mana cukup sih ya? Ya dicukup-cukupin lah. Aku kan mau ke pasar. Kalau sama ini cukup. Terus, aku ke pasar gimana? Ya mikir aja sendiri, kan ayah punya kaki. Masa aku ke pasar jalan kaki, Sus? Wah, nih. Ini nggak cukup, Sus. Mikir aja sendiri. Sus! Kenapa kamu harus sedih di depan ayah kamu? Hah? Pipit kangen, Bu, sama ibu kandung Pipit. Kangen kok sama orang mati? Karena ibu Pipit sangat menyayangi Pipit, Bu. Dengar ya, kalau kamu mau juga disayang ibu, kamu harus nurut apa kata ibu. Jangan mentang-mentang ibu hanya ibu tiri, kamu gak mau dengar sama ibu. Ngerti kamu? Sekarang kamu siapkan makan siang untuk ibu. Ayo cepat! Bu, tolong, Bu. Ayo cepetan! Ayo, masa kamu! Ampun, Bu. Bapak kamu lagi gak ada di rumah, jadi jangan macam-macam kamu. Ayo! Nih! Masa! Bu, Pipit mohon, Bu. Izinkan Pipit ziarah ke makam ibu Pipit, Bu. Heh, denger ya. Kalau mau ziarah, kapan-kapan juga bisa. Sekarang ibu mau kamu masak sayur sup kesukaan ibu yang banyak wortelnya. Ingat, banyak wortelnya kesukaan ibu. Ngerti nggak? Ayo kerjain. Kamu bisa bicara. Kalau kamu bisa bicara, tolong beritahu aku. Aku ini sebenarnya udah meninggal atau belum? Kamu masih hidup, Koko. Sekarang kamu sedang pingsan dan aku ada di dalam mimpimu. Mimpiku? Maksud kamu tuh apa sih? Tapi Merpati, 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 Merpati. Aduh, kakiku sakit. Aku mesti cari obat nih. Kenapa kalian gak bilang kalau Koko minggat? Tadi tuh kita udah mau bilang sama ibu, tapi ibu gak ada. Akhirnya kita nyosar di hutan. Terus Koko bilang apa sebelum minggat? Tadinya Koko bilang kalau dia mau minggat ke hutan namanya. Dia malu punya tanduk kayak kerbau. Dia gak mau ngambil lagi selamanya. Koko, nanti ibu siapa yang jagain, nak? Ah.
Sop apaan ini? Hah? Ibu kan sudah bilang, ibu mau sayur sup yang banyak wortelnya. Kamu dengar nggak? Maaf, Bu. Pipit lupa. Lupa, lupa. Makanya kalau diomongin, dengar pakai kuping. Iya, Bu. Pipit ngaku salah. Bisanya ngaku salah saja, Mak. Nih, sekarang pergi. Cari wortel sampai dapat. Ayo pergi. Ayo, sini. Kamu mulai kurang ngajar ya sekarang. Sini kamu. Apa kata ibu, ya? Yang mulai melawan kamu. Heh, dengar ya. Jangan pernah injak rumah ini sebelum kamu bawa wortel kesukaan ibu. Ngerti? Iya, Bu. Pergi! Aku di sungai. Kayak ada suara orang nangis. Hei, siapa yang nangis? Aku di sini. Di mana? Aku di bawah sini. Kamu ada di mana? Siluman? Bukan, aku bukan siluman. Tunggu dulu, tolongin aku dong. Aku lapar. Tapi, gimana aku tahu kalau kamu bukan siluman? Apakah aku mesti mati kelaparan dulu? Baru kamu percaya kalau aku ini manusia? Kakimu luka? Iya, tolongin aku keluar dari lubang ini ya. Ya udah, ayo. Sekarang aku punya duit lebih untuk beli baju ke Arisan. Kurang ajar. Kemana aja sih ini anak? Benar kok, kamu gak mau ke rumahku? Enggak deh, nanti orang tua kamu bingung lagi. Di kepala aku ada tanduknya. Sebenarnya, kenapa sih kok di kepala kamu itu bisa ada tanduknya? Aku juga gak tahu. Duh, waktu aku bangun, tiba-tiba di kepala aku udah ada tanduknya. Terus, kamu gak nanya sama orang tua kamu? Enggak ah, setiap kali aku nanya, ibuku pasti nangis. Makanya aku takut tanya lagi. Aku takut ibuku nangis. Kok? Ya? Boleh nggak aku pegang tanduk kamu? Pegang aja kok kamu mau. Aja kamu. Hah? Cuma cari wortel aja udah segini lama. Dari mana? Maaf, Bu. Pipit tadi habis nolongin teman. Kasihan kakinya luka. Jangan mulai bohong kamu ya. Pipit gak bohong, Bu. Ayo. Bangun. Bangun itu. Kamu sakit, Bu. Itu. Bangun. Jadi sekarang kamu lebih kasihan pada teman kamu daripada ibu yang kelaparan di rumah. Iya. Dasar anak nggak tahu dia untung kamu ya. Heh, jangan ngeliat aja, air pungut.
Dan kamu cepat masak sekarang, karena ibu sudah lapar dan mau makan sekarang. Tadi manggil saya? Iya, akulah yang barusan memanggilmu. Tapi, kamu kan Lepati. Kok bisa ngomong? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Primimpi. Aku hendak memberitahukanmu bahwa anak bungsumu itu dicurangi. Aku makin gak ngerti. Aku gak akan menjelaskan apa maksudku. Apa maksud kamu sebenarnya? Aku hanya mau ngasih tahu kalau aku meninggalkan ramuan kejujuran di samping kamu tidur. Aku semakin gak ngerti. Setelah kamu bangun, berikan ramuan kejujuran itu ke kedua anak perempuanmu. Maka kamu akan mengetahui apa jawabannya. Tapi... Merpati! Merpati! Jangan-jangan ini ramuan untuk Lala dan Lulu biar dia tidak berbohong. Lala! Lulu! Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Ibu mau kalian meminum ramuan ini. Kalau memang kalian tidak melakukannya, kenapa? Iya, Bu. Benar, Bu. Lala yang merencanakan ini semua. Lala benci sama Koko. Karena Koko punya tanduk seperti kerbau. Lala dan Lulu selalu diajak sama teman-teman Lala. Jadi, kalian benar-benar melakukannya. Bu, ibu, ibu maafin Lala, Bu. Bu. Ibu, 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 ini semua tuh gara-gara kakak. Kenapa kakak itu nyingkirin Koko? Tapi kakak juga menyesal semua ini, ibu. Kamu kenapa? Kok nangis sih? Habisnya, setiap hari aku diomelin terus sama ibu tiriku. Yang sabar ya? Gimana mau sabar coba? Orang setiap hari aku diomeli, dipukulin, disuruh-suruh. Yang nikmatin hasilnya cuma dia. Ternyata benar ya, kata orang-orang. Ibu tiri itu emang jahat. Gak semua ibu tiri kejam kok. Jadi, arisan sore ini? Ya jadi dong.
kamu kelihatan cantik sekali. Gak usah muji-muji, masih siang. Mendingan sekarang kamu kasih aku duit buat bayar arisan. Duit lagi? Bukannya tadi pagi aku udah kasih uang buat kamu? Itu kan cuma buat jajan. Sekarang aku butuh duit untuk bayar uang arisan. Jangan pergi dulu. Mau kemana? Hah? Mau kabur ya? Siapa yang mau kabur? Aku mau mandi kok. Kalau mau mandi, silahkan. Tapi kasih aku duit dulu untuk bayar arisan. Sus, duit aku itu udah habis buat beli pupuk. Jangan banyak alasan deh, Ayah. Duit aku itu cuma tinggal buat beli bibit, Sus. Beli bibit itu kan bisa nanti. Yang sekarang ini yang aku perlukan adalah uang untuk bayar duit arisan. Kewajiban kamu kepada istri dong. Cuman emas seemprit kayak gitu, suami saya juga mampu kok untuk beliin. Ah, Bu Susi, canda kali ini, Bu. Nggak percaya? Lihat aja besok. Saya mampu beli yang lebih besar dan bagus daripada itu. Kamu jangan marah ya. Nggak marah. Udah cepetan, ngomong aja. Menurutku, ibu tirimu tergila-gila akan uang. Maksudmu, ibu tiriku matre? Pantesan ya, semua gelas dan piring bau. Karena kamu ngelapnya dalam keadaan ngelamun. Bu. Ada apa lagi? Kata teman Pipit, ibu suka mamer. Seakan-akan ibu orang kaya. Heh, jangan asal ngomong kamu ya. Aku mau pamer kek, aku mau ngapain kek, itu bukan urusan kamu.
Ngerti nggak? Kata ayah kan, kita nggak boleh sombong, nggak boleh tukang pamer, kita harus hemat, Bu. Heh, ibu peringatkan sekali lagi ya. Awas kalau kamu ngomong seperti ini lagi. Baru tahu rasa nanti kamu. Bilangin seperti itu. Lagian, dia juga gak suka aku ingetin supaya hemat. Kalau gitu, ibu kamu pasti punya rencana jahat. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Koh? Aku yakin, pasti ada yang ibu tirimu incar dari ayahmu. Incar? Incar apa? Koh, ditanya kok malah diem sih? Kayaknya kita mesti nyelidikin ibu kamu deh. Apa alasannya kenapa dia nikahin ayah kamu? Enggak. Aku enggak punya uang lagi. Tapi itu kan harganya enggak mahal, Ayah. Bibit aja belum aku beli. Sekarang kamu udah minta uang untuk beli emas putih. Udah. Aku enggak punya uang lagi. Ayah! Tahu begini kan, mendingan jadi janda. Bisa dapet warisan. Ternyata bener ya, Ko. Ibu tiriku memang benar-benar licik. Pipit, setiap hari dia disiksa ibu tirinya. Aku harus cari akal untuk menolong Pipit. Apa itu, Kak? Itu. Ih, orangnya gede banget. Aduh. Itu bukan orang, Kak. Itu raksasa, Kak. Aduh, gimana ya, nih? Siapa yang berani membangunkan tidur siang kau? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Iya, kita enggak berani.
berniat bangunin kamu, kok raksasa! Ngajar! Ya! Aduh, dia mau tuh, Kak. Aduh, aduh. Gimana nih? Ayo. Enggak tahu. Kalian tidak bisa lari dariku. Lepasin enggak? Lepasin kami. Buka kerangkengnya, buka, buka. Kalau aku tidak bisa melepaskanmu, kalian mau apa? Lepasin, kami ingin pulang. Lepasin. Percuma kalian teriak-teriak, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Malah aku ingin menumbalkan kalian ke lembah tengkorak. Percuma kalian minta tolong. Kalian lebih baik diam dan tenang duduk manis. Kalian siap-siap mati di situ. Sus, Susi, rumah ini bukan rumah aku. Dan kebun yang aku punya juga bukan kebunku. Ini semua milik almarhum ibunya Pipit. Aku ini gak punya apa-apa. Tapi kan ibunya Pipit sudah gak ada, sudah meninggal. Dan akulah sekarang yang menjadi istri kamu, ibunya Pipit. Gak minta-minta kalau satu waktu kamu juga meninggal. Pada siapa kamu akan mewariskan semua ini? Sama aku kan? Iya, sama Pipit lah. Ini kan hak Pipit. Kalau semuanya kamu kasih ke Pipit, terus aku ini sebagai istri kamu dapat apa? Aku juga nggak tahu, Sus. Aku nggak punya apa-apa. Kenapa sih? Kayaknya kamu sangat membela kepentingan ibunya Pipit. Aku ini sekarang jadi istri kamu, Mas. Aku yang masih hidup, hidup bersama kamu. Sus, buat apa sih warisan sebanyak ini? Toh semuanya nggak dibawa mati, kan? Emang tidak dibawa mati? Tapi aku masih mau menikmati semua warisan ini. Sus, terserah. Kamu mau bilang apa? Yang jelas, aku gak akan ngasih warisan ini sama kamu. Ini bukan hak aku. Ayah. Pakai cara halus, gak mempan. Kayaknya memang harus pakai cara kasar nih orang. Dara! Ya ampun. Aduh, kamu kesian banget. Kaki kamu kenapa? Kakiku kena tembak pemburu. Kamu bisa ngomong? Iya, aku bisa ngomong. Cepat, tolong aku. Aku banyak kehabisan darah. Iya, iya. Aduh, kamu kesian. Iya. Sebesar. Tolong jangan tembakan kami ke lemah tengkorak. Kamu mohon. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh menumbalkan kalian? Hah? Karena kami gak pantas untuk ditumbalkan. Kenapa kalian tidak pantas untuk ditumbalkan? Mau kalian ini apa? Apa kalian mau aku makan? Hah? Jangan! Kami mohon, jangan! Jangan, Raksasa! Ini pula, tubuh kami. Jangan! Tidak membuat Raksasa kenyang. Betul apa kata kalian? Baiklah. Aku tidak akan menumbalkan kalian. Tapi dengan satu syarat.
kalian harus mengikutinya. Apa itu raksasa? Katakanlah. Minumlah ini. Tapi raksasa berjanjikan kalau kami meminum ramuan ini, kami tidak akan ditumbalkan atau dimakan. Hei, aku ini Salman. Aku pantang tidak menepati janji. Ayo, minumlah. Akhirnya, kamu akan menuruti apa perintahku sekarang. Kami bersedia melakukan apapun. Pipit, Pipit, Pipit. Iya ya. Kau kenapa sih? Enggak. Sayang, ayah berangkat dulu ya. Paling ayah pergi cuma beberapa hari. Pipit tahu ya. Tapi Pipit merasa nggak enak. Pipit merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayang, kamu jangan khawatir ya. Ayah akan bawain oleh-oleh buat kamu. Kamu jangan takut. Sekarang ada lagi yang perlu ditakuti. Kamu anak ayah yang paling ayah sayang. Ayah berangkat dulu ya. Mana uangnya? Jangan. Aku harus dapat uang-uangnya. Mana semuanya? Ibu, ibu lagi ngapain? Keluar, keluar kamu! Ini bukan urusan kamu! Tapi ibu ngelacak-lacak lemari ayah. Pergi! Sini, sini kamu! Ini bukan urusan kamu. Tapi... Coba lihat. Bagus juga kalung kamu. Jangan, ibu pinjam. Ibu jangan, ibu jangan. Sini, ibu pinjam. Ibu jangan. Pinjam. Sini, sini kamu. Ibu jangan. Kasih sama ibu. Ibu jangan. Kasih sama ibu. Ibu jangan. Kurang ajar kamu ya, udah mulai membangkang ya. Jangan. Sini. Lepasin. Lepasin. Ayo. Ibu jangan. Sini lepasin. Kurang ajar kamu ya. Jangan. Ayo sini. Ibu jangan, ini peninggalan ibu saya. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu jangan. Hentikan. Siapa kamu? Bertanduk. Kamu pikir saya takut dengan tanduk kamu? Ini bukan tanduk buatan, Bu. Ini tuh tanduk beneran. Heh, di dunia ini mana ada manusia bertanduk? Kamu jangan bohong. Masih kecil tuh kamu bohong. Kalau ibu nggak percaya, ibu pegang aja sendiri. Daripada ibu ngusir Pipit, mendingan ibu jual saya ke sirkus. Yang ibu pikirin sekarang kan cuma uang. Bener juga anak ini. Kalau aku jual dia ke pemilik sirkus, aku bisa kaya raya. Coba sini. Sini kamu. Hah, sialan. Dia benar-benar manusia bertanduk. Jadi gimana? Ibu terima nggak tawaran saya? Baik. Tapi ibu harus janji. Harus janji apa lagi? Hah? Ibu nggak boleh nyiksa Pipit lagi. Baik. Tapi sekarang kamu ikut saya. Dan awas kalau kamu sampai kabur. Ibu, ibu jangan, Bu. Ibu jangan, Ibu. Ayo. Ibu ayo. Jangan. Koko jangan. Ibu jangan, Bu.
apa sih, Bu, kehebatan manusia bertanduk ini, Bu? Kehebatannya justru ada di tanduknya, Pak. Kan belum pernah ada tuh di dunia ini manusia bertanduk seperti dia. Kalau hanya sensasi, buat apa? Yang kami butuhkan adalah untuk hiburan. Ini sangat menghibur, Pak. Orang bertanduk. Pasti banyak pengunjungnya, Pak. Sensasi ya sensasi dong. Lain dengan hiburan. Udah, saya tidak jadi beli manusia bertanduk ini. Saya masih banyak urusan. Pak, tapi... kamu bohong. Kamu bilang dia mau beli sama kamu. Siapa yang mau beli kamu? Sombong. Sini kamu, sini! Terima kasih ya, Bu, sudah menolong saya. Iya, kita kan sesama makhluk hidup. Memang wajib saling tolong-menolong. Saya janji kok, Bu, saya akan membalas kebaikan Ibu. Iya, Pus. Hei, siapa orang tua kalian? Nama bapak saya Pak Iman. Ibu kamu, siapa namanya? Dan nama ibu kami Bu Arti. Maksud kamu, Warti yang tinggal di Kramat Toyara itu? Betul, Guru. Ibu kami, Warti. Apa? Kamu mau melamar aku? Salman. Kamu ini kok lucu sih? Apanya yang lucu, Ati? Ya, lucu aja. Kamu ini kan raksasa. Masa raksasa mau melamar manusia? Lagian kan nggak mungkin raksasa kawin sama manusia. Ya raksasa menikah sama raksasa lah. Tapi aku mencintai kamu, Wati. Tapi kita kan beda, Salman. Badan kita aja beda. Mana mungkin kita mau nikah? Wati, aku nggak nyangka setelah sekian tahun kita dipertemukan lagi. Sirkus lain masih ada yang mau, Bu. Ah, aku tidak percaya lagi omongan kamu. Mulai sekarang, kalian berdua harus cari uang untuk saya. Tapi, Bu, kita kan masih kecil. Belum waktunya mencari uang. Oh, sekarang udah mulai ngebantai ya sekarang ya. Tunggu, mau kemana? Kurang aja. Hei, kamu! Ada sesuatu deh yang terjadi sama ibuku. Kita ke rumahku yuk. Ayo. Ayo masuk. Yuk. Bu, ibu. Koko. Bisa ngomong. Iya, Koko. Tolong kasih tahu dong, sekarang ibu saya ada di mana? Iya, Koko. Ibumu diculik. Diculik? Diculik sama siapa? Tadi ada dua orang gadis yang menculiknya, dibawa ke hutan. Dua anak kecil? Iya. Yaudah deh, kalau gitu saya kesana. Ayo. Aku ikut dong.
Ya udah deh. Warti, Warti, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Akhirnya kita ketemu juga, Warti. Salman, kamu apakan anak-anakku sehingga mereka tidak menuruti kata-kataku lagi? Jadi kamu tidak tahu juga ya? Hei, Warti, kedua putrimu itu sudah aku minumkan ramuanku. Ya, itu ramuan pemikat. Kamu telah membuat anakku bertanduk. Dan sekarang kamu meracuni mereka. Apa sebenarnya mau kamu, Salman? Mauku. Aku mau minta izin padamu, Warti. Minta izin untuk apa? Aku ingin menumbalkan kedua anakmu ini ke lembah ketengkorak. Gila kamu, Salman. Lulu, Lala, kamu ikut saya. Lala, Lulu, nah, anak-anakku. Kalian berdiri saja di situ. Jangan bergerak sedikit pun. Baik, guru. Ada di sini sih, Lu. Iya, Kak. Lu juga heran. Terus kok kita jadi basah kuyup gini sih, Kak? Kenapa? Kalian bingung kan? Aduh, Kak. Ayo kita kabur, Kak. Iya. Kita tolong Ibu, Kak. Ayo. Larilah kamu yang jauh. Kalian tidak bakal bisa kemana-mana dariku. Ayo, ayo lu cepat. Aduh, aduh. Ada apa ini? Ada apa dengan istri saya? Sus, tadi ibu kerjaku di kebun bapak, lalu kami membawanya ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas pertolongannya. Baiklah, nanti kalau ada apa-apa, bapak bisa menghubungi kami. Sekarang kami mohon pamit dulu. Ayo, ibu-ibu. Ada apa dengan Pipit, Bu? Ibu juga mau minta maaf sama Pipit. Ibu banyak berbuat salah. Kalau kamu mau juga disayang ibu, kamu harus nurut apa kata ibu. Jangan mentang-mentang ibu hanya ibu tiri, kamu gak mau dengar sama ibu. Ngerti kamu? Ibu. Ayo.
bapak kamu lagi nggak ada di rumah. Jadi jangan macam-macam kamu. Eh, ayo! Hah? Ibu kan sudah bilang, ibu mau sayur sup yang banyak wortelnya. Kamu dengar nggak? Maaf, Bu. Pipit lupa. Lupa, lupa. Makanya kalau diomongin, dengar pakai kuping. Bisanya ngaku salah saja kamu. Nih, sekarang pergi. Cari wortel sampai dapat. Ayo pergi. Itu, punggut. Jadi sekarang kamu lebih kasihan pada teman kamu daripada ibu yang kelaparan di rumah? Iya? Dasar anak gak tahu dia untung kamu ya? Heh, jangan ngeliat aja. Ayo punggut. Dan kamu cepat masak sekarang. Karena ibu sudah lapar dan mau makan sekarang. Pinjam. Ajar kamu ya. Ayo sini. Sini. Ibu pengen ketemu Pipit ya. Maafkan ibu, Pak. Maafkan ibu. Tidak akan pernah kulepaskan. Aku janji, aku mau menikah denganmu. Walaupun kamu seorang raksasa. Kamu pikir aku mudah tertipu dengan rayuan kamu? Aku mohon, Salman. Jangan bunuh anak-anakku. Sumpah adalah sumpah. Tidak akan pernah lagi kutarik dari mulutku. Ibu! Dan setelah itu aku akan jadi manusia. Anakku. Tolong. Ibu, nak. Iya, Bu. Kok, ayo, kok, buka, kok. Sebelum raksasa itu melihat. Ada di sini, Bu. Ibu dikurung oleh raksasa, nak. Dan kedua kakakmu ingin ditumbalkan. Di mana, Bu? Kita kejar mereka. Iya, Bu. Ayo cepat, Koko.
Sebentar lagi aku akan menjadi manusia. Raksasa, aku mohon jangan tumpahkan kami. Jangan. Percuma kamu teriak-teriak. Aku tidak akan mengurungkan niatku. Sebelum kalian aku lepaskan, apa kamu mau punya pesan buat ibu kamu? Kami gak mau mati, kami ingin hidup. Lepasin kami, lepasin. Hei, dikasih kesempatan malah kamu teriak-teriak. Aku lepaskan nih. Lala, dulu. Kurang ajar. Siapa yang lepaskan kamu? Anakku yang membebaskanmu. Terlambat. Aku malah mau menumbalkan anakmu ke dalam lembah tengkorak ini. Jangan. Jangan, jangan tumbalkan mereka ke dalam lembah itu. Atau aku akan ikut terjun ke dalam lembah itu. Biar kamu juga gak bisa menikahi aku. Ibu, ibu jangan terjun, Bu. Koko mohon, Bu, ibu jangan terjun. Biar, nak. Biar dia tahu betapa cintanya ibu pada kalian. Ibu, ibu jangan, ibu jangan, ibu jangan. Baik. Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu itu? Kau pikir aku nggak berani ya terjun ke dalam lembah itu? Ayo coba saja. Jangan ngomong doang. Aku akan terjun. Biar kamu juga nggak bisa menikahi aku. Ayo, coba kalau berani. Ibu, jangan, ibu. Ayo, sejauh mana seberapa cintamu kepada anakmu? Ibu! Oh, Murti! Aduh, sekarang kamu masuk, kamu temuin ibu kamu. Ayah tunggu di sini ya. Iya, ya. Ibu. Bu. Pipit. Iya, Bu. Ini Pipit. Ibu, ibu. Ibu jangan terlalu banyak gerak dulu. Ibu masih sakit. Maafin ibu, Yana. Ya, Bu. Ibu banyak berbuat salah sama kamu. Ibu melautan di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungan. Iya. Aku juga udah maafin kakakku kok, Pit. Maafin ibu. Ya, Bu. Pipit maafin ibu kok.